Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ami Malang akan berbagi resep ngesup ala Kantonis ya, ala orang Hong Kong. Karena ini cuma satu orang, maka ayamnya cuma saya kasih separuh dan sedikit balungan babi. Kalian terserah mau kasih cucin juga boleh. Kalau porsinya banyak bisa satu ekor ayam. Di sini ada linci. Ini Pak Hap yang sudah direndam, waisan. Pakhe. Ini namanya sehapnya, jamur putih, kelengkeng kering, tungsam, sama red berry. Kita mulai, airnya sudah mendidih. Ini masukkan semua, karena ini udah bersih tadi. Rebusnya 2 jam ya. Masukkan pula longan dan tungsamnya. Red berry yang terakhir. Kita tutup, biarkan mendidih. Nanti setelah sekitar setengah jam kecilkan apinya. Ini sudah 1 jam, airnya tinggal sedikit. Masukkan red berry. Ini bisa ditambah air, tapi jangan air mentah ya, harus air mendidih. Tutup lagi seperti ini, kecilkan apinya sedang saja. Sup apapun jangan di, kalau mau nambah air jangan ditambah air mentah, harus air mendidih ya. Sesekali boleh diaduk ya. Cantik banget warnanya. Nah, ini waisan, ini sebenarnya kalau di Indonesia ini adalah gadung ya. Cuman di sini dimasak, dikeringkan. Ada juga yang fresh. Ini sebenarnya sup ayam herbal Cina ini. Ini sejenis ginseng. Tungsam, kalau ginseng kan fakisam. Udah cantik banget. Boleh lebih kecil lagi apinya. Minyaknya yang gini dibuang ya. Udah cukup, udah 2 jam. Ayamnya juga udah hancur banget. Bisa di... Hey, Sing Sang.
Sudah cukup 2 jam ya. Matikan api, tinggal menyajikan. Kita nyalakan api lagi untuk disajikan dan ditambah garam. Tambahkan garam secukupnya. Karena ini ada babinya, saya tidak bisa mengicipi. Jadi alhamdulillah beliau memahami itu. Jadi kalau kurang itu, saya sediakan garam di meja nantinya. Nah, seperti ini jadinya. Ini sudah siap saji. Saya siapkan garam di sampingnya karena takut kurang asin. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya untuk yang di Hong Kong ya.